Wah, nampaknya kita semakin dekat dengan perilisan album solo dari salah satu member BTS yaitu RM nih. Kini RM BTS telah merilis tracklist untuk album solonya yang berjudul Indigo. Album solo pertama RM ini spesial banget, karena nantinya RM akan kolaborasi dengan banyak musisi terkenal loh. Indigo bukan cuma kolaborasi RM dengan produser musik atau musisi Korea aja, tapi juga musisi Hollywood. Penasaran ada lagu apa aja di album Indigo milik RM dan kolaborasi sama siapa aja? Nah, simak info selengkapnya di sini ya. Nantinya RM akan merilis total 10 lagu baru di album solonya yang berjudul Indigo. Hebatnya lagi, 10 lagu yang dirilis di album solonya tersebut semuanya diciptakan sendiri oleh RM loh girls. Tapi RM gak menyempurnakan lagunya sendirian, sebab dia juga akan melakukan kolaborasi dengan beberapa musisi. Nah, ini dia judul-judul dari track lagu album Indigo. Catat yuk! Di track 1 ada lagu berjudul Yan, kolaborasinya dengan Erika Badu. Dan di track 2 ada lagu berjudul Still Life, kolaborasi RM dengan Anderson Paak. Lalu di track 3 ada lagu berjudul All Day, kolaborasi dengan Tablo. Dan di track 4 ada lagu berjudul Forgetfulness, hasil kolaborasi RM dengan Kim Sawal. Di track 5 ada lagu berjudul Closer dan berkolaborasi dengan Paul Bangko dan Mahalia. Di track 6 ada lagu berjudul Change Part 2. Di track 7 ada lagu berjudul Lonely. Lalu di track 8 ada lagu berjudul Hectic, berkolaborasi dengan Kolde. Kemudian di track 9 ada lagu berjudul Wildflower Play yang berkolaborasi dengan Choi Yujin. Dan terakhir, di track 10 ada lagu berjudul Number 2, hasil kolaborasi dengan Park Jiun. Sederet nama-nama musisi terkenal menjadi kolaborator di album Indigo. Pastinya jadi udah kebayang ya, kalau lagu-lagu yang RM sajikan akan berkualitas. Nama musisi dari luar Korea seperti Erika Badu turut muncul untuk track pertama berjudul Yan. Erika Badu adalah penyanyi, pencipta lagu, dan aktris asal Amerika Serikat. Dia bukan musisi sembarangan, namanya terkenal berkat album berjudul Baduism yang berhasil memenangkan Grammy Awards. Anderson Paak juga menjadi musisi Hollywood yang ikut andil di album Indigo. Nama Anderson Paak belakangan makin booming setelah dia bikin duo dengan musisi Bruno Mars di grup Silk Sonic. Idol bernama asli Kim Namjoon tersebut turut ajak kolaborasi Paul Bangko dan Mahalia di track berjudul Closer. Paul Bangko dikenal sebagai musisi Korea Kanada, sementara Mahalia adalah musisi asal Inggris. RM turut kolaborasi dengan musisi Korea yang gak kalah populer seperti Tablo dari Epic High, Choi Yujin, Kim Sawol, Park Jiun hingga Kolde. Saat diwawancarai majalah Rolling Stone beberapa waktu lalu, RM bocorkan jika dia dan Pharrell Williams akan kolaborasi juga loh girls. Bukan cuma itu, RM juga ada rencana kolaborasi album dengan band rock yaitu Cherry Filter. Wah, para fans RM BTS pasti udah gak sabar deh. Tunggu tanggal rilisnya album Indigo 2 Desember 2022 mendatang ya. Thank you so much for watching, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube cewekbanget.id ya. Lalu like, komen, dan nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kamu ya. I'll see you guys next time. Bye-bye.